Nah ini yang satunya samanya Ardiani Hendro. Pak muncul sekarang malah dimunculkan gitu dengan orang tua, dengan guru, dengan sekjen kemarin. Bikin stres anak-anak juga. Jadi ini yang pelajar Pancasila itu yaitu beriman dan berakhlak mulia. Kemudian mati. Mohon untuk berkenan di foto. Iya, kalau ini kan jangan-jangan gunung es ya, fenomena gunung es ya. Sungguh pun ini bukan di pendidikan dasar menengah, ini di pendidikan tinggi, bahkan ini pasca sarjana ya, karena spesialis. Dan konon katanya ini sudah lama, sehingga hanya tidak terungkap meski tak terbantahkan. Artinya berarti praktek ini sudah lama dan hanya ditoleransi seperti itu. Nah, mumpung sekarang sedang muncul dan jangan sampai ada korban lagi. Saya kira kalau sampai meninggal, dan ini karena tekanan itu berarti kan tekanannya sangat berat. Ini sekali lagi sudah harus ditertibkan, harus diberantas. Tidak boleh lagi ada satuan pendidikan apapun di tingkat manapun, sampai dokter sekalipun, sampai begini masih seperti ini. Jangan sampai, ini saya tadi bilang bahwa tidak semua orang bisa masuk dokteran, tidak semua orang dokter bisa spesialis. Artinya anak orang-orang pilihan, ini mutiara, tapi meninggal gara-gara proses pendidikan yang tidak sehat. Ini saya kira merugikan. Aset kita itu bukan di sumber daya alam, aset kita itu di manusia. Kalau manusianya karena proses pendidikan malah, ini menyedihkannya kan di proses pendidikan malah kemudian dia meninggal. Ini sekali lagi perlu ditertibkan. Mungkin kalau jangka pendek sih silahkan ditelusuri menurut aparat penegak hukum supaya ada efek jera. Tapi secara sistematik menurut saya kalau memang itu ini fenomena negatif dan berbahaya karena mengakibatkan kematian, menurut saya ini benar-benar harus ditata ulang. Ya apapun lah, ini harus kerjasama, berarti koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tidak bisa Kementerian Kebudayaan kemudian membiarkan begitu saja ini. Tapi ini pesan ini kepada Kemendikbudristek secara keseluruhan, saya kira tidak bisa kemudian bagian atau satuan pendidikan di tingkat manapun kemudian ketika ada problematika tidak disikapi. Ini harus bersama-sama. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.